Humas Mabes Polri melangsungkan acara Coffee Morning dan latihan nembak bersama wartawan Pokja Mabes Polri di lapangan tembak Senayan, Jakarta Pusat. Selain dihadiri wartawan Pokja Mabes Polri, acara ini turut dihadiri Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto, pejabat utama Divisi Humas Polri dan perwakilan Perbakin DKI. Coffee Morning dan latihan menembak ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wartawan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberitaan tentang senjata api, dan diharapkan para wartawan dapat menjadi penyambung lidah kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan mengenai senjata api dengan memberikan informasi yang tepat dalam pemberitaannya. Acara ini diikuti sekitar kurang lebih 50 orang wartawan Pokja Mabes Polri. Ya, kita ingin memberikan pemahaman kepada rekan-rekan wartawan. Jangan sampai ketika menulis terjadi salah paham. Apa sih yang disebut dengan pistol? Apa sih yang disebut dengan revolver? Apa sih yang disebut dengan senapan? Dan Pemprov Perbakin DKI juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Perbakin itu apa saja sih yang ada di Perbakin, dengan harapan tentunya untuk rekan-rekan wartawan memahami dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa rekan-rekan wartawan ini adalah penyambung lidah gitu ya, dari narasumber. Sehingga ketika nanti rekan-rekan menulis, kemudian masyarakat membaca atau mendengar atau melihat, tentunya kita berharap masyarakat tahu, yang pertama. Yang kedua, kemudian tertarik. Ya, tertarik ingin bergabung untuk mengikut menakuni olahraga menembak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.